Selamat siang teman-teman TikTokers. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Ali Nugroho di Timuho Blog Channel. Di sini saya akan memberikan informasi yang cukup menarik, yaitu pada tanggal 20 Mei kemarin diadakan launching buku dari relawan Ganjar Perkasa. Nah, yang menarik dalam kegiatan tersebut diadakannya arak-arakan budaya dan potong tumpeng sebagai awal terbentuknya relawan Ganjar Perkasa. Nah, bagaimana keseruannya? Kita lihat liputannya. Semangat persatuan lan gotong royong golong gilik rumah tingkat mepyaake bulan koake relawan Ganjar Perkasa iras pantes rumah adat ngajab derajat kangkat kanti sesanti memayu hayuning brigati memayu hayuning putih lan tekad memayu hayuning keberanian hayuning pawono Raja Jalamaya, Ya Marani Niramaya, Ya Silapa Palasia, Ya Miruda Karumia, Ya Midusa Kadumia, Ya Dayuda Dayudaya, Ya Siata Tayasia, Ya Tiana Mama Asia, Ya Marada Jalamaya, Ya Marani Niramaya, Ya Silapa Palasia, Ya Miruda Karumia, Ya Midusa Kadumia, Ya Dayuda Dayudaya, Ya Siata Tayasia, Ya Tiana Mama Asia. Bang Rencono Maria Rue, kang nekani ilang kaluyanmu, kang protasio yopio asio, kang bakal didroko gelengraso, kang awelwe amerkono, kang nyikoro Mario nang soyo, kang amerangi naruto kuatirino, kang tatiomo yopio asio. Nung kerja anjing
ono ucapan kau cap ono ucapan sinawang. Pimpinan Aida merilis relawan Ganjar Perkasa. Kita berikan putangan, mudah-mudahan langsung relawan dan relawan Cikgu ini nanti dapat memberikan warna bagi NKRI. Kita akan tunggu, sumpah akan diberikan kepada siapa. Silakan. Ketua relawan, saya. Oke, diberikan kepada beliau ya, ketua relawan. Hadir pada buku. Ya, terima kasih Pak Jiri. Berikutnya kepada Lemah. Bukan Lemah, tapi Lemah. Tempat ini. Ya, saya kira teman-teman media juga menjadi mitra strategi dalam pembahasan media. Ya, bahwa selanjutnya kita masuk sesi wawancara. Biar bagaimanapun faktor PDIP untuk seorang Ganjar itu sangat penting. Biar bagaimanapun. Dan sampai sekarang, walau alam ya, yang tampak di publik. Karena panggung politik ini kan selalu ada panggung depan, panggung belakang. Jadi apa yang dibahasakan di depan, belum tentu sama yang di belakang ya. Saya hanya bicarakan panggung depan nih. Secara panggung depan, sampai sekarang, Pak Ganjar belum mendapatkan dukungan yang berarti dari diri. Apalagi sampai menugaskan satu orang tertentu untuk banyak meng-counter Ganjar kan. Saya nggak usah sebut nama, kan pasti tahu lah namanya. Taruh di Komisi 3, lalu banyak sekali menyerang Ganjar, mereka tahu. Nah, jadi biar bagaimanapun, satu faktor penting bagi Ganjar, saya bicarakan capresnya dulu ya, bukan cawapresnya, adalah mendapatkan partai. Buku ini sudah dalam tanda kutip mengemis untuk itu, dan mengatakan PDIP, tolong dong pertimbangkan dan lain sebagainya. Ini relawan Ganjar Perkasa ini sebenarnya awalnya kita ini survei terus menghasilkan dua nama yang akhirnya itu menjadi yang terbesar, yaitu Ganjar sama Pak Andika Perkasa. Nah di situ juga akhirnya kita dituntut untuk bagaimana kalau misalnya kita ini membuat relawan sekalian itu. Jadi hasil dari buku ini akhirnya kita buat relawan itu Ganjar Perkasa itu. Jadi murni ini dari grassroots, tidak ada sama sekali biaya pun biaya kita sendiri. Nah, itu respon masyarakat bagusnya dari 300 awalnya kita memberi beberapa nama ya, capres sama wakil presiden. Terus di situ capresnya 80% memilih Ganjar, tapi tiba-tiba kita memasukkan nama Andika Perkasa di bersama calon-calon wakil presiden lain. Dan 60% itu malah memilih Andika Perkasa, padahal dia belum ada sama sekali ini kan apa latar belakang politik. Maka itu hal yang mengagetkan. Jadi di situ dari data dasar itulah akhirnya kita membentuk relawan Ganjar Perkasa ini. Oh ya, ini juga dari tahun ke tahun kan udah ada militer jadi presiden, terus sipil. Nah saatnya sekarang sipil militer, kenapa? Karena ini akibat dari COVID-19 ini kan banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah tuh yang agak membuat masyarakat berubah dan lain-lain. Nah di situ mungkin 60% itu terbentuk karena butuh ketegasan gitu loh. Jadi di antara calon-calon wakil presiden yang kita kasih, mungkin yang paling tegas itu mereka lihat Andika Perkasa itu. Begitu. Ini kan relawan baru dimunculkan di Jogja, sudah ada berapa? Sebenarnya ini 2022 kan masih jauh ya, dan nah, ini yang pertama. Ini kan ada hubungannya dengan kan kita diketahui PDIP. Iya. Dan dukungan partai pun nggak ada sama sekali. Jadi ini kita murni memberikan manusia yang menurut orang-orang yang kita survei itu baik buat mereka, bukan dari nggak ada urusannya partai dan lain-lain.
Jadi urusan periode Ganjar dapat urusan PDIP atau enggak tidak? Tidak. Itu murni Pak Ganjar. Belum perjuangannya. Belum. Kalau PDIP-nya siapa teman relawannya? Nah itu akhirnya kan saya berumur 29 tahun dan ditunjuk sebagai ketua relawan. Dan memang tujuannya sebenarnya relawan ini kita bentuk adalah sebenarnya relawan online awalnya. Kenapa relawan online? Karena sekarang para milenial, generasi Z dan lain-lain kan bermain online. Dan kita lihat juga dari Filipina, kenapa Marcos menang kan akibat TikTok dan lain-lain kan. Nah di situ akhirnya aku dan teman-teman berpikir ini memang saatnya kita merangkul kaum-kaum milenial dan generasi Z. Jadi tanpa kita melupakan ini ya apa yang generasi-generasi awal-awal kemarin. Tapi mungkin akan lebih di sosial media ya. Penyebaran. Tapi dengan launching kali ini harapannya mendekatkan ke kaum ini. Nah, yang kita tahu Pak Ganjar sama Pak Andika ini baru ketemu yang kelihatan di media hanya sekali pada saat COVID di Jawa Tengah agak meningkat, terus Bapak Andika datang ke Soan ke itu. Nah, foto pun hanya itu. Jadi sebenarnya ini nggak ada sama sekali kaitannya berdua. Belum pernah ketemu sama sekali yang kita lihat di media di mana nggak ada. Mereka pun tidak tahu Pak. Nggak tahu sama sekali. Bisa kalian cek lah. Jadi ini murni betul-betul grassroots, kita cari mana yang pemimpin yang bisa menyeimbangkan Indonesia gitu loh di dunia luar negeri dan di dalam negeri. Di dalam negeri menurut kami hanya Pak Ganjar yang akan bisa untuk meneruskan apa yang Pak Jokowi lakukan kan. Untuk di luar negeri, bagaimana Indonesia dilihat di mata dunia kuat, militernya dan lain-lain kan, itu harapan banyak orang kan sebenarnya. Dan disitulah ada Pak Andika gitu. Makanya ini adalah menurut kita yang paling bagus untuk menjadi pasangan. Nah gini, awalnya kan tadi saya udah bilang nanti survei ini pertama kita lakukan bersama teman-teman ini akhirnya menghasilkan buku. Dari buku itu akhirnya kita kerelawan gitu kan. Jadi buku ini sebenarnya adalah hal yang paling bisa menurut kami bisa mendekatkan diri dengan masyarakat gitu. Buku juga tidak memperbodoh manusia gitu. Isi buku ini pun bukan kita menyuruh kalian untuk ini, untuk apa, untuk memilih dua ini, tapi kita memberikan apa yang ada di ini, data semua lengkap di situ. Jadi setelah kalian baca buku ini nanti, kalian bisa lihat kalau kita tuh real, tidak menggembor-gemborkan apapun, hanya data, hanya apa yang pernah mereka lakukan gitu. Dan akhirnya terpilih lah gimana itu. Posisinya dari PDIP itu, wah itu nggak ada urusan, kami tidak ada pikiran itu. Apapun yang terjadi. Iya, walaupun nanti akhirnya mereka ini salah satunya nggak nyalon apa-apa, tapi kita udah menentukan, kita udah lihat kalau Indonesia mau keren bahasanya ya, dua ini paling pas lah. Jadi harapannya dua tokoh ini bisa melihat dan mereka berpikir tanya berpasangan atau seperti apa gitu. Belum ada sama sekali kan? Belum ada sama sekali. Jadi ini mungkin kita yang pertama. Nah, langkah yang kami lakukan mungkin setelah ini ada launching di kota-kota lain kayak di Bandung, di Bali, di Surabaya, Jakarta. Terus untuk penyebarannya itu nanti akan kita buat di setiap provinsi. Setelah provinsi nanti turun ke kabupaten, turun ke kecamatan, turun ke kelurahan. Nanti jangan kaget tiba-tiba ada Ganjar Perkasa Gunung Catur dan lain-lain, itu semua kita akan buat. Nah, jadi nanti kita punya platform satu yang akan membuat sebuah launching bersama-sama di seluruh kota, di seluruh itu nanti bisa dilihat di situ. Jadi nanti kita misalnya ada konvensi atau rapat apa, kita bisa ini. Jadi kita melulu online lah, karena COVID kan kita nggak tahu kayak gimana jadinya nanti dan lain-lain. Dan tetap juga kita offline, kita tetap jalan gitu.